sebutkan tiga hal yang membuat kamu merasa lebih keren dengan rambut baru kamu yang berwarna pink ini. Tiga hal yang bikin gue lebih keren. Lu merasa lebih keren dengan rambut warna? Sebenarnya nggak ada sih. Sebenarnya gue ngerasa aneh aja justru. Karena emang ini gimana dalam ya? Apa sih ini? Project nggak, itu dia. Ini masih rahasia sebenarnya. Oh masih rahasia. Nah. Oh iya iya iya. Soalnya matching banget sama kaosnya ya. Iya. Oh, iya. Coba kita lihat. Ini ya, kalau orang kayak Dodot ya, ganteng kayak gini dia mau ngapain aja sih terserah bebas ya. Kan coba kita lihat komen. Komen netizennya coba, gak pernah ada yang jahat kayaknya di komen netizen. Bunyinya tetap Dodot bibir, yummy, tetap gitu. Coba kalau kamu Daniel yang dicat warna pink, beda. Lagi-lagi komentarnya yang berikut ini. Baru kali ini liat bebek jadi gak selera. Tetap manis ya, komentarnya tetap manis gitu ya. Tapi emang kamu kan emang pernah cerita bahwa kamu itu adalah laki-laki yang berani menunjukkan bahwa kamu itu suka warna pink. Iya, yes. Oke. Coba kita lihat cuplikan wawancaranya waktu itu berikut ini. Aku agak sakit mata. Ini tasnya siapa warnanya pink? Ada siapa di sini yang bawa tas pink? Saya. Kamu? Saya. Adipati doang tasnya pink, ya ampun. Lucu kan? Ini dari... Ini dari siapa, Lucu. Jujur? Gak ada, gue beli aja. Karena emang gue suka banget warna pink. What? Tapi soft pink ya, bukan yang pink yang jreng gitu. Astaga. Gue suka banget warna pink, sumpah. Ya ampun. Dan biasanya, ini juga fun fact nih. Gue minum susu itu adalah susu yang warnanya pink. Susu rasa stroberi gue sukanya.